Dan kalau kita lihat juga tadi performanya tim Indonesia tadi yang juga dimotori oleh Mas Boy, ya luar biasa. Walaupun kita menang 3-2, artinya kita bisa memaintain terhadap strategi yang diramu oleh Coach Nicky Jiang. Ya, artinya semua itu berjalan dengan baik. Ini modal kita untuk besok menghadapi Thailand. Kenapa? Karena memang kita bertanding sama Thailand kan terakhir. Artinya kemarin kita di leg pertama kita kalah sama Thailand 3-0. Besok ya tentunya kita akan revansi nih sama Thailand gitu ya. Karena pertama kita tuan rumah, yang kedua adalah ini kesempatan kita untuk bisa mengambil kemenangan dari Thailand.